Kali ini kita akan buat challenge baru. Ya, apa challenge-nya? Masih yang berbau-bau daerah, yang nggak jauh-jauh dari kampung-kampung itulah. Jadi challenge-nya adalah lama ya. Jadi kita sudah menulis di sini beberapa peribahasa dalam bahasa kampung, bahasa Ujung Batu ya. Nanti kita tebak-tebakan sama Rizka. Jadinya kritik, nggak bisa dibeku. Oke lah, fine. Siapa yang salah digelitik ya, digelitik sampai jogang. Kayak Angga deh. Oke, kita mulai. Jangan lupa apa? Like, subscribe. Oke, dimulai dari Uli dulu. Yang pertama, silakan kamu ambil. Orangnya ada udang tuh dong. Jeng jeng. What is the meaning of? Salah setel. Apa arti konon? Tinggi riak daripada topi yang bunyinya. Anjut. Sedikit bubur, banyak sudu. Atau sudu tuh kayak semacam apa tuh, Cik? Sendok kan? Sedikit bubur, banyak sendoknya. Sedikit bubur, banyak sudunya. Biasa bodoh pisang nih, spesialnya dia pakai pisang.
rasanya tuh kayak pisang, di dalamnya lembut gitu, sama kayak kita, di luarnya kayak gini, di dalamnya jangan lupa godok pisang ya. Mbak Kaco tompeh ke batu. Iya, apa artinya sebenarnya? Kan pakai bahasa Indonesia kan lagi. Apa sih benar? Kontennya bahasa Jawa. Enggak mau aku udah bahasa Indonesia aku. Mau aku udah bagaikan kaca. Bagaikan kaca terhempas ke batu, terserai berai ya, tak segalanya segala kaca. Makna paling dalamnya penurunnya, artinya sangat-sangat kecewa atau sangat-sangat sedih. Bukan hancur lebur, tapi sangat sedih dong. Bukan hancur leburnya itu maknanya, jatuh yang mendalam, kecewaannya itu. Berarti gue gak salah dong. Sama kayak Ici bilang tadi, aku bilang ya udahlah, kalah pula. Kalahlah biar bahagia. Kan aku bilang orang taunya kan itu artinya tercerai-berai, rusak, hancur, macam bukan itu. Kekecewaan yang sangat mendalam nih. Pernah kan merasakannya gitu ah. Berarti kayak gitu dia gitu ah. Dah, kalah. Jelas dia tuh gitu kayaknya efek godok jadi dia betul.